Come back with me and him and itu lagi istirahat ya, yeah. And we are the earth. Okay, jadi hari ini kita balik lagi syuting siang dikarenakan dikarenakan listrik pae itu mati lampu. Jadi kita di sini kebingungan dan panas banget jadi di bengkel. Panas-panas. Iya, jadi itu emang tradisi kita ya. Yeah. Kalau udah dingin kita dinginin lagi sekalian. Kalau udah edanin lagi. Kalau udah panasin sekalian. Jadi sayangin sekalian. Tapi satu bulan belum kelar udah ditinggal ya, Mek ya. Jadi gimana tuh? Iya, kita bahas mobilnya. Oh iya, oke. Okay. Jadi ini berhubung kemarin kan ada request ya, dari request kalian request. Semua yang komen-komen dan sudah good respon terhadap channel kita. Kita ucapin thank you dulu. Sebelum kita lanjutin juga, gue request lagi, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan follow 5 Instagram kita. Pertama, nanti aja itu nanti penutupan aja biar jelas. Pokoknya cuplikannya ada di sinilah. Nah, ya kan? Nah, oke, sesuai request kalian dan komen-komen yang kalian requestkan ke kita langsung aja bahas. Ini ada Mitsubishi Galant tahun 2001. Jadi kalau dibilang sejarah, ini mobil adalah mobil kedua gua. Kedua. Jadi yang pertama banget itu gua punya mobil itu yang si Baby. Baby itu mobil pertama gua. Jadi kalau ini mobil kedua gua, dan kalau yang ketiga kemarin kita bahas ya. Jadi ini adalah mobil kedua gua ya. Ini mobil kedua. Mungkin ini berapa kali editannya rada kacau sedikit sih. Ya. Jadi ini mobil dari bokap. Bokap aslinya hitam ya. Aslinya hitam. Mungkin cuplikannya ada di sini. Jadi sejarahnya lagi, gua itu mobil pertama pasti gua rusak. Mobil kedua kasihan, Alvin nggak punya mobil tinggi, masih dengan alasan yang cukup sama dibilang. Dan akhirnya, ya beraura-aura jahat lagi sampai kita potong-potong per. Zaman dulu gua masih belum ngerti tuh yang namanya coilover, gua cuman tahu per kit ya, sport kit ya, Eibah atau enggak. Apa tain ya? Cuman yang gua bingung kenapa kalau tainnya si Galant, kalau nggak ibanya Galant itu kalau kita pasang di Galant standar itu otomatis naikin. Oh no. Aneh kan? Sport kitnya malah bikin naik sekitar 1.5 jari. Itu pelajaran gua. Entah waktu dulu gua salah pasang, tapi gua udah 2 kali sampai 3 kali bongkar-bongkar terus begitu aja gitu. Tetap posisinya. Malah naik, Fit. Malah naik. Oh, ini gua baru denger sih. Nah, itu kan sedikit agak apa ya? Aneh ya. Yeah. Dan gua tuh dulu ibaratnya nggak ngerti proporsi yang pas pelek buat Galant itu ukuran berapa gitu. 17 kecil banget, karena lu udah ngeledekin kan waktu itu kan, lu kan ngeledekin ini mobil kebalikan sama mobil lu 18, gua 17, gua sedan gitu. Dan ya sampai akhirnya gua menetapkan pilihan kaki gua ke coilover. Gua coilover custom, tapi one day gua bakal ganti ke ISC. Ya. Dan gua udah menetapkan Galant itu paling proper ring 18. Mau racing, mau stance itu terserah. Yang penting ring 18. Udah coba semua Galant 20, 19, 18, 17 udah coba semua. Terus dia ini pertama tuh pakai racing Five Seagen ya. Five Seagen Malang 6 gitu. Nanti foto dimasukin juga, gua mau kerjain Evan pokoknya. Iya, hari ini harus banyak ya Evan masukin ya. Udah itu gua pakai XXR yang XXR. Buat kalian nggak tahu, XXR mungkin satu brand itu yang mirip kayak Rota. Dia itu terkenal di Australia dan US. Gua dulu pakai XXR 527 lebar 925 plus NT-nya tuh 10 atau 15 gitu, gua lupa antara segituan.
Nah yang jelas ini kita langsung ajak mobil. Itu pelek paling aneh. Lebarnya tuh kayak nanggung gitu. Sebenarnya gue waktu kuliah di luar itu gue punya Evo 8 yeah. yang akhirnya diguling. Nah tadinya sebelum mau pakai apa ya gue ya? Iya Starmark. Iya Starmark. Gue mau pakai XSR dulu tuh ngestand tuh, nah, kan? Speknya juga untuk Evo itu yeah. yang gue bawa ke sini. Kira pasangin jadi mobil ya. Di sana diguling, gue cat peleknya. Pelek cat hijau tak kata ya? Cat hijau ya. Mungkin kemarin yang di vlog Grandis ada masuk ada ya? Itu mobil gua gitu. Jadi daripada panjang-panjang bacot lagi, ya. Kita lanjut aja. Mas. Boleh lebih detail lagi. Kamera ini for your information ini cat ketiga ya. Tadinya sempat itu drop dulu. Iya, jadi kenapa gua rubah catnya jadi gloss? Karena apa ya? Betul, menurut benar, gua ya. Itu cat paling mantep itu gloss. Gloss lah ya. Karena kalau bicaranya udah semi doff atau doff itu otomatis kena kuku-kuku kalian yang manis itu kekoplek dikit pasti baret halus dipoles mengkilat. Nah, hitam doffnya berapa? 3 kali kali. 3 kali gua ngecat hitam doff tuh, cacat terus tuh boknya ya kan, sampai akhirnya gua tetepin udah gua belum punya mobil warna merah dan gua cat warna merah. Merah itu racing. Ini kode cat khusus gua pakai super red. Super red. Cuman ini ada nama aneh lagi nih. Cuman kalau dibilang aneh ya gua tetap balik lagi. Oke, kode catnya super red gitu. Tapi dasarannya gua berubah lagi, nah, ada siap. Something. Jadi kode catnya gua kasih nama si Lux Red. Si Lux Red. Ya, si Lux Red ya. Jadi gua masih enggak ngerti dengan bahasa kode-kode yang orang-orang keren kan kalau bikin Grigio Telesto, Burgundy Red. Burgundy Red. Kita bikin Cellulite Silver, ya kan? Cellulite Silver dan si Lux Red. Si Lux Red. Ya. Pokoknya ntar kita warna bakal keluarin semuanya namanya dari kita. Nah, nama warna itu original by Earth. Karena balik lagi kita hobi nyari warna, kita hobi bikin warna. Kalian Vin, ini warnanya apa? Gue masih bingung. Kalau ini namanya, coba gue pengen lu yang ngasih nama. The Galau Blue. Ya udah deh. Ya, jadi itu oke terserah gue yang bakal kasih nama semua mobil di sini. Kalian mau ngomong itu alay bang, ini bodoh amat. Gue yang bikin, nggak mau tahu. Galau Blue, oke. The Galau Blue. Blau, pakai blau ya biar BMW tetap. Biar elit bro, elite. Jangan lupa lo. BC forget. Nah, oke, stay tune terus ya. Oke, okay, balik ke mobil deh. Balik ke mobil, ini eksterior gua bahasa otomatis. Bumper pasti Saber. Saber gua. Ini contoh Saber JDM ya. Ya, jadi JDM racing look, tie look mau si Lux Red lagi. Oh itu warna ya. Pokoknya tetap kita pertahankan pakai bumper ciptaan kita sendiri. Sabar. Jadi kita buktiin lagi pokoknya produk-produk dari kita itu enggak selalu cuman di satu aliran. Iya, maksud gua gitu lah. Jadi kita lebih tuning untuk proper look-nya nih mobil, proporsinya pas dan bisa digunakan ke segala aliran kalian. Aliran kita kasar kita tuh ngebuat misalnya nih mobil lu enggak ada R-nya gitu loh. Kita bikin versi R. R-nya, jadi di atas standar mobil itu sendiri. Tapi gaya lu bebas. Nah, walaupun ya namanya mobil nggak punya standar, cuman Honda Beat yang ada standarnya gitu. Ini, dan motor ya. Motor sih. Oke, body kit terdiri dari bumper depan, side skirt, bumper belakang, dan grill. Itu yang paket Saber untuk Galen ya. Galen. Jadi angka 6,5 juta itu udah include dengan grill. Jadi kalian yang buat nanya-nanya kemarin itu apa aja bang? Pokoknya bumper tuh poxy. Iya. Otomatis finishing poxy. Dan kedua udah include grill. Kalau yang kemarin nanya-nanya soal wing, sorry, kita nggak bisa include-kan karena itu produknya Earth, bukan Saber-nya sendiri. Bisa. Nah, dan itu universal tentunya universal. Bisa cek di sini Instagram. Bisa di Civic, bisa di City, di sana. Iya, di mana-mana hatiku senang. Mau di Pajero lu juga bisa, Bro. Oke, jadi ini pelek gua pakai NK FF1. Ini yang enggak tahu. Ya? Hah? Phase 3 ya? Ini Phase 2. Phase 2 ya. Gua Phase 2 karena ininya flat, masih flat. Kalau Phase 3 kan ininya jadi agak sedikit lebih buntet, nekuk dikit ya kan, nekuk, tapi dia concave. Itu Phase 3. Jadi kayak pelek-pelek formula. Wah. Kesannya kalau Phase 3-nya RTF. Oh, iya, jadi RTF kan emang replika. Jadi gue kemarin punya teman sih bodoh banget sih. Dia pengen sok-sokan ngikutin lu. Ngikutin ini.
orangnya yang lagi V8. Dia belinya V8 karena orang itu yang lagi pegang kamera, dan inisialnya Evan. Evan. Ya, jadi Rudy langsung aja. Arjanto. Ya, Tejo Arjanto. Ya, oke, okay, mantap. Jadi ban gua ini dapat lungsuran dari Diki. Nito info 25535. 25535 karena dia masuk di lebar 12 gitu. Sip, mantap. Iya. Jadi ceritanya dia gagal tarik nih ban dan akhirnya lengser ke gua. Kan lumayan banget kan gitu. Kapan lagi dapat ban barang-barang kayak gini kan? Gila, gratis lagi gue. Ya, DM, gue made in Japan juga. Nito ya, Nito Tires. Oke, okay, belakang masih paket hemat. Tapi emang sejujurnya gue demen banget 123 sih karena kembangnya dia. Kembangnya sih bagus lah. Bantetnya bagus. Iya. Kalau Advan Neova itu bantet tapi terlihatannya kayak kurus ya. Kurus ya. Tapi kalau si 123S tuh punya sidewall bagus dia. Sidewall-nya cakep. Kita mau serut-serutin ke fender apa kuat dia ya termasuknya. Misalkan pakai 265 35. Tapi ini bukan endorsan dari Archiles ya kita ya, tapi sejujurnya dibilang cepat botak ya cepat botak, tapi enggak secepat botak Advan Neova. Iya. Karena gue punya Advan Neova dijemur, mobil diem, benjol. Benjol. Vlognya ada di sini yang kita ke ke Jakarta abisin Advan Neova. Iya, itu buat expander. Hmm. Jadi jebol. Akhirnya gue udah sekarang udah pakai ini aja. Bener-bener. Berhubung mobil gue, mobil Diki mungkin setahun cuma dua kali keluar ya. Jadi kan kita ngejogrok mobilnya. Jogrok. Akhirnya benjol lagi kan bete juga Advan Neova. Satu ban 3 juta sampai 4 juta. Ya 4 juta ya kalau. Iya, sekarang udah naik lagi harganya kan. Iya. Oke, ini velgnya juga kita speknya belum bahas tadi, lebarnya di depan 9,5 10,5 ET25 rata. ET25. Makanya dapat segini. Dan ada teman gua lagi tuh yang mau ikut-ikutan sok-sokan mepet fender dan akhirnya bannya ketebelan kayak kue mangkok jadinya. Gua juga enggak mau ikutan sih kali itu, gua juga. Iya, gua salah, juga enggak tahu salah juga sih. Pokoknya inisialnya balik lagi Evan itu. Kalau Evan parah banget. Parah banget. Parah aja. Kalau ini kan ibaratkan kita masih ini nih buat pelajaran kalian lagi nih, gue share ilmu ya. Mitty fitment itu bukan seberapa ban kalian nonjol keluar dari pelek, tapi segimana rata, udah rata ketemu fendernya pun ini rata. Ini masih keluar ya. Karena nanti kan kita mau custom fender. Nanti ini baru bannya kita mungkin ini, berapa 285 lagi nih. Wah gila sih, keluar banget sih John. Ya keren banget sih itu. Nah ini buat informasi lagi, fendernya masih stok. Cuman kita babat dalemannya, jadi nggak gesrot ke ban. Gesrot sih gesrot, cuman nggak nyobek ban parah. Ini gitu. Jadi Mitty yang Hella Flash. Mitty yang Hella Flash. Oke, okay, boleh. Ini namanya Mitty Flash kan? Mitty Flash ya, oke. Okay. Dan gue mau pamer lagi nih, sebenarnya gue nggak ngerti ini sebuah hal yang bisa dipamerkan atau enggak. Ini mobil gue udah cat selama 3 tahun, dan parkiran rumah gue itu nggak ada tutupan sama sekali. Jadi langsung kiss to the moon. Ya, baru kali ini dia terselamatkan di bengkel. Dan ini dijemur. Ya, dipoles-poles lagi sedikit mah bisa kilap lah. Tapi ini seenggaknya catnya udah 3 tahun lebih dan gue jemur. Alasan Elvin adalah untuk riset seberapa kuat cat dari sini, benar. Benar. Oh, sebenarnya sih apa ya, gue enggak mau jadi bengkel yang ngejual warna itu bagus, tapi enggak ada durability. Balik lagi gue bicara soal durability. Fashion all function. Dan jangan ngomong soal cat-cat belang. Ini kenapa belang? Karena ini baru dicat gua. Ini belum dipoles. Ini belum dipoles karena kemarin buat launching yang event 17-an, linknya mungkin ada di sini, dan launchingnya si Saber gitu. Dan ini GT Wing style yang tinggi versi kita sendiri, available buat kalian beli bisa. Kenapa gua pasang GT Wing? Karena gua pengen punya satu mobil yang kesannya seperti Fast Furious Tokyo Drift. Balap banget. Jadi kesannya gue mau bikin kayak Evo 8-nya APR ya, di Tokyo Drift. Nah, jadi buat kalian gimana nih? Menurut kalian nih, apakah lebay bang? Galen Hiu nggak cocok pakai GT Wing? Boleh komen di bawah. Kalau kalian udah komen, tetap aja gue mau tetap pasang yang ini. Karena dia teman. Nah, gitu. Jadi modifikasi itu selera, bro. Selera. Tapi nggak apa-apa sih, buat kalian-kalian juga boleh lah kasih masukan kayak, bang, ngevlog ini dong apa? Kita kan tepatin. Boleh lah kasih masukan lagi kan? Kan iya. Makanya kita bahas. Kita langsung bahas aja buat kalian gitu. Dan kalau bicara soal spek engine, looknya dia stop. Tapi gue udah porting polish. Wow. Karena tadinya ini mobil gue build pengen buat
201. 201 ya. Gitu. Tapi enggak tahu cuma satu. 201 dan akhirnya 0,21. Cuma maju dikit, mundur dikit di bengkel ya. Ya. Jadi itu sia-sia semua. Sia-sia ya. Oke, apalagi ya? Yang bedanya baby sama baby yang vlog kemarin itu sama galon yang biasanya masih begini. Nah, ini stok nih. Stok yang gini nih. Cuman kalau yang lebar begini dia itu punya galon lokal di Indonesia. Kalau VR4 dia segini. Oh, buat nomor. Jadi emang di atas posisinya, cuman pendek dia. Oh, jadi dia, ini lebih lebar gitu. Dia lebih bersatu gitu. Lebih bersatu gitu kan. Nah, lebih jedem. Oh ya, ini bentuk asli Saber. Saber ini begini yang ya, nanti kalian bisa dapat. Tuh ditemani oleh Lavo VR4 non US version. Nah, ini yang tuh warnanya kan clear yang kayak kristal-kristal. Gua ngerti aing. Tuh, kan enggak kuning kan dia ya, clear JDM gitu. Ya. Ini yang JDM-nya. Ya. Dan Koito mereknya tuh. Koito ya. Koito. Oh ini oh bukan Stanley ya ini. Bukan. Dia ditemani dengan knalpot straight pipe yang suaranya ada di sini. Untuk interior ini bisa dilihat, gua nggak tahu ini namanya apa, yang jelas setahu gua ini namanya Bright Zeta gitu. Zeta yang full bucket versi 2. Kenapa versi 2? Karena belakangnya yang motif karbon, yellow karbon. Dan shift knob gua pakai Razo. Satu hal. Terus Tirnardi di mana ya? Gua cuma punya satu. Enggak, lu ada satu lagi. Ada satu lagi ya? Lupa lah, enggak tahu. Dan satu yang ibaratkan gua paling suka dari mobil ini adalah kuncinya. Kuncinya. Kenapa orang-orang balap menggunakan kunci seperti ini? Enteng. Karena satu enteng. Kedua, ini titanium. Kenapa titanium? Karena anti konslet. Kalian perlu belajar, ini gua sharing aja nih, sharing momen nih. Jadi ibaratkan ini kunci bentuknya begini nih. Warnanya sih tidak meyakinkan, ungu-ungu terong ya. Itu warnanya banyak tapi macam-macam. Ada pink, ada merah, ada biru, ada hitam. Oh. Tapi tetap aja di mata gua ngeliatnya ungu. Jadi gua ambil ungu. Wow. Nah, dibikin dia nggak baret deh. Enggak. Lucu ya. Dan ini penting banget kalau buat kalian ikut balap. Karena namanya mobil itu bakalan konslet di kelistrikan. Tapi menggunakan kunci ini otomatis gak ada daya hantar listriknya. Jadi pas lagi lu cabut kunci. Cabut ya, juga aman gitu. Gak terus-terusan konslet karena dayanya off semua gitu. Jadi itu sharing info buat kalian. Jadi mungkin menurut kalian gimana nih tampilan galon kedua gua? Apakah bagus? Produk juga available di app Earth.Saber, bisa kalian beli untuk galon. Dan ya kalau bicara soal kualitas ya number one lah. Oke. Jadi dia agak masih main ya. Galon tour tuh. Kalau fiber biasa dia itu keras, jadi kalian nah, jadi ini buat pembuktian lagi tuh. Apa sengaja kita cemerin banget nih mobil buat nanti ini dipakai mobilnya gasruk-gasruk apa-apa bro. Kenapa kita pilih Duraflex? Karena namanya di jalan kita nyerut, kita nabrak apa segala macam, kita perlu daya lentur. Paling parah ini mobil kalau nabrak, duar kalau hancur, yang hancur tuh bracket dalam. Karena wajar kan namanya pegangan pasti itu bakal pecah. Tapi kalau gasuk-gasuk yang ringan tuh gak ada masalah. Itulah bedanya Duraflex. Mungkin nah, ya iya itu nikel, Pak. Ini juga enggak. Aduh, sakit. Jadi ya itulah bedanya produk yang kita riset sama yang dijual di pasar. Inilah fibernya, ini yang disebut Duraflex karena dia elastis. Jadi kita sebenarnya tuh harganya reasonable ya. Kita reasonable banget kalau apa ya, ibaratkan produk luar. Ini gue sedikit edukasi lagi, mungkin vlognya agak panjang. Kenapa gue mau edukasi? Karena biar kita apa ya, apa yang kita sudah research kita buktikan. Ya. Dan oke okay, kalau bicara soal pricing gitu. Coba patokan gua produk, gua tuh udah pernah survei Duel AG. Duel AG itu Duraflex. Itu fiber sih bisa dibilang. Fiber. Karena tebal. Kedua, gua belajar lagi Fish Racing. Fish Racing itu jadi kayak apa ya? Dia itu bagian pabrik dari tempat-tempat modifikasi. Voltex. Jadi QC-nya produk yang second produknya dikeluarkan namanya Fish Racing itu. Fish Racing ya. Jadi bahannya kalau bisa dibilang ini mirip-mirip Fish Racing. Karena dia beli dulu
Ya. Terus dipelajari, diperbaiki, diperbagusi. Nah, kita pengembangan kan dari secara material. Jadi itu sistem kerja gua dan tim di sini. Jadi gua benar-benar pengennya real. Kita lihat dulu nih barangnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, apakah kita bisa develop lebih, dan akhirnya terciptalah produk-produk yang kalian-kalian mungkin nanti ke depan akan gunakan gitu. Karena nggak di sini, kita nggak stop di mobil yang ada aja ya. Kita nggak stop di mobil yang ada aja, dan kedua produk-produk expander kita pun sudah ekspor sekarang. Yeah. Dan sudah lolos sensor QC dari negara luar. Betul banget. Jadi thanks dulu buat yang selalu support, mudah-mudahan gua bakal dan anak-anak kembangkan ini Indonesia ke arah modifikasinya. Jadi Indonesia itu salah satu yang mempunyai produk yang dipakai di mana-mana. Iya, produk unggulan dan tentunya bisa dibanggakan juga ya, untuk jadi, pengguna-pengguna mobilnya sendiri ya. Indonya tuh nggak selalu kayak, nih gue pakai bumper gue Jepang. Iya, bumper gue Jepang. Padahal sih sekarang udah nggak takut lah. Ibaratnya kualitas kita bisa dibilang lebih di atas itu sedikit. Gitu, pokoknya mungkin topik kita hari ini segian dulu. Jangan lupa follow 5 Instagram kita juga, ada di Earth of Concept, Earth Garage and Store, Earth Industry, Earth Premium, dan bodykit kebanggaan kita, Earth.7. Dan tentunya pembelian juga bisa cicilan 0% di Tokopedia. Earth Auto Concept. Ya, pokoknya full legit, yep. Trusted, yep. Fast respon 24 jam, karena yang balik lagi yang megang itu kita-kita semua di sini. Ya. Jadi mungkin this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.